posisi rice dump stall 3500. 3500. Relief valve control hoist rice akan kita kurangin atau kita setel. Ini kita mau buka relief control valve untuk yang high pressure. Ini control valve hoist. Ini anak FGM ini, tapi sudah jadi teknisi. Ini kawan satu ini. Yang di belakangnya itu low lah. Yang ini res, yaitu lower. Control valve hoist. Control valve Damburi 773D Caterpillar menggunakan kunci kombinasi 32. Iya. Pressernya terlalu tinggi. Ini kita cabut atau kita buka head relief presser ini, siapa tahu ada tersumbat. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk speknya, relief valve high pressure ini 2750 PSI plus minus 75 PSI. Untuk low pressure-nya yang di sebelahnya itu speknya 550 plus minus 50 PSI. Untuk pengajasannya ini kita menggunakan kunci 1 in dan ini kunci 3/8 L atau kunci 9. Temakan enggak? Relief valve, iyalah relief valve mesin. Control valve hoist. Ini yang high pressure, ini low pressure. Untuk aktuatornya di bagian belakang, ini bagian belakang, ini posisi rise naik vessel, ini selenoidnya. Untuk yang bagian dalam arah engine, ini lower, ini OHT Caterpillar 773D sama 773E, seperti ini juga letaknya. Setelah dibersihkan tadi, lanjut kita pasang kembali dan akan kita coba. Ini setelah kita bersihkan tadi reliefnya, ini sudah 3000 PSI. Ini perlu dikurangin lagi. Ya. Buat teman-teman yang melakukan pekerjaan seperti ini, jangan lupa untuk dump vessel-nya kita lock agar pekerjaan kita ini aman. Oh boy, ini adjust nah. Ya, ini kita melakukan pengajasan di areanya konsol palak kuis dan bodi. Ya. Untuk pengajasannya, penambahannya itu kalau kita mau nambah relief valve-nya berarti
satu kali putaran searah jarum jam. Jika kita mau mengurangi, kita berarti arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Iya. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke. Tambahin lagi. Ini setelah kita adjust berapa pressure yang kita akan temukan. Untuk speknya 2750 PSI. Ini kita turunkan dulu untuk pedalnya. Lanjut kita naikkan. Nanti kita cek pressure-nya. Putar searah jarum jam untuk nambahin pressure-nya. Ini kita kurangin. Ini 2900 masih minta dikurangi lagi. Woi. FGM mau ngurangi relief valve pressure, kontrol valve wis. Putar berlawanan jarum jam untuk mengurangi pressure-nya. Ya. 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 Menggunakan kunci 1 in ya. Dan kunci L 3/8 atau 9. Woi. Lihat mukanya ini, serius. Serius ini harus ini. Serius betul. Ya, coba lagi. Ya. Oke, 28 best. Seperti itulah cara kita penyetelan atau pengajesan relief valve high pressure Huis dump body 773D atau 773E, sama saja. Yang suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Semisal video ini bermanfaat, boleh di share juga. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin.